Halo sedulur, balik maning ning channel ni kulo, channel DJ Martin Kaca. Oke, semalam ini kita akan live misteri, guys, bersama anak SMA nih. Ini Mbak Yu, teman saya, yang ceritanya episode kali ini kita akan kita akan penelusuran rumah Belanda, guys. Sebut saja ini sama Mbak Bunga ya, Mbak Bunga Raflesia. Bunganya besar banget, guys, cantik deh. Tapi ambune, guys. Oke. Kita kali ini cuma dibekalin sebuah senter, guys, yang enggak bisa mati. Oke, kita akan mulai live kita, guys. Apakah kita akan dapat penampakan makhluk astral seperti kontil atau wow. Dan teman-teman makhluk astral yang lain, guys. Nah, kalau di channel lain nih, mereka tuh betulan nongol. Saya kangguin main di gadget aja, guys. Oke, kita akan telusuri. Oh, guys, ada makam, guys. Ada makam. Apa nih, guys, tulisannya, guys? Woi, John. Ini yang mati di sini, John, guys. John van Basten. Woi, ini kan rumah Belanda ceritanya. Maaf ya, Om. Permisi. Awas. Nanti ada poci, guys. Poci atau pocongan. Waduh, ini musiknya horor, guys. Dan yang kerennya, teman-teman, opo kecok. Dan kerennya, teman-teman, saya sembunyi dulu. Itu ada makhluk atau apa, guys? Nampak udah wujud padet tuh. Cok. Umpet. Ayo, Mbak, umpet. Jadi game ini adalah buatan dalam negeri, guys. Hebat, luar biasa, sangat mempesona. Saya aku deg-degan, guys, deg-degan. Oke, ya gitu, guys. Biasanya makhluk astral tuh kalau nongol ya cuma diam-diam di tempat gitu. Palingan dia menggunakan kekuatan telekinesisnya, guys, yang bisa membuat kita mencelat auto kontal. Oh, ini temennya nih kayaknya nih. Ini ada Mas Bule. Ini bukan hantu, guys. Udah padet nih. Ini menungso, cul. Takoni sih. Oh, ada simbah-simbah katanya di dalam rumah nih, guys. Oke, Mas, matur nuwun infonya. Kita akan keliling lagi, guys, penelusuran live misteri. Cerita nih ngono ya, guys. Tak doain kalian semua jauh dari sakit corona ya, kebal. Nah, aku nih episode lagi sakit encok nih sebenarnya, terus terang, guys. Maksudnya salah urat pinggangku, guys. Tapi turun. Tapi nggak semangat untuk bikin konten. Ini ada pohon, guys. Apakah ada pusaka? Tarik pusaka? Nggak ada, guys. Kita lihat dulu, guys, rumah Belandanya, guys. Besar banget. Rumah Belanda nih yang angker banget nih. Dan ada hantu granny, hantu simbah-simbah londo, guys. Ini Mbak Bunga Raflesia nih, berani dia, guys. Rumahnya besar ya, teman-teman ya. Jadi game ini berdasarkan bangunan aslinya, guys. Hebat kan? Sih, cek dulu, guys, apakah ini pintunya terkunci, guys. Kita kelilingi lagi, cari kunci masuk. Gelap, guys. Kita coba tengok ke dalam, teman-teman. Halo, Mbak Kuntil. Mas Wowo. Oke, kita suruh cari kuncinya dulu nih, teman-teman. Golek kunci ke tukang kunci. Ini pohonnya sebesar ini, guys. Udah ditebang ini, angker nih, guys. Kalau di ala guys, apa itu, guys? Ketip-ketip, guys. Itu panas pati atau apa, guys? Orb, guys. Wow, teman-teman, opo kicu. Ada simbah-simbah, guys. Simbah-simbah makhluk astral atau bukan? Mbah granny clone won. Apa nih teman-teman? Wah, kita disuruh jangan ke sini, guys. Enggak boleh ke sini katanya, di rumah ini sangat angker. Disuruh pergi kita, guys. Oke, kita telusuri lagi, guys. Telusuri rumah londo Belanda nih, guys, yang terbengkalai.
kita coba kesini teman-teman, apa yang ada. Semak-semak, guys. Ini ada pohonnya kayak gini, guys. Siapa tahu kuncinya ada di sini, teman-teman. Enggak ada, no. Oke, kita akan ke belakang rumah, guys. Kita coba telusuri belakang rumah. Musiknya lumayan horor, guys. Tadi openingnya enggak aku sertain, soalnya ketawa Mbak Kuntilnya asli banget, guys. Aku begitu coba ini langsung merinding. Oke, teman-teman, kita akan telusuri ke lorong ini, guys, ke rumah Belanda. Guys, ada yang ketawa, guys. Ada yang ketawa, teman-teman. Apa itu teman-teman? Asem, tak pikir apa, ternyata hanya pohon, guys. Pohonnya teman-teman besar sekali, teman-teman. Ini kita masih harus nyari kunci nih, guys. Enggak ada, guys. Siapa tahu ya. Oke, kita keliling lagi, teman-teman. Buat teman-teman di Cimartin Culture yang sudah nge-subscribe, yang baru nge-subscribe, selamat datang ya. Jadi channel ini dulunya ya hobi saya sih, guys. Kayak belajar main musik reggae, nge-DJ, dan unboxing alat-alat musik yang aku pakai sekarang. Terus sekarang jadi gaming, jadi channel yang khusus untuk tutorial musik reggae dan kayak gitu. Aku udah bikin channel baru di Rebel Horn DJ Martin Culture nama channelnya, guys. Kalau ini sekarang aku bikin khusus untuk nge-gaming saja, teman-teman. Ya paling kadang-kadang nyanyi-nyanyi menghibur diri dan kalian netizen-netizen. Ya hitung-hitung aku nggak simpen memori-memorinya di hard disk kan penuh lama-lama, guys. Jadi aku simpen ke YouTube. Oke, kita lanjutkan live mystery malam hari ini kita, guys, bersama gamer kentir. Kita sudah sampai di belakang rumah, teman-teman. Kita harus masih cari kunci bersama Mbak Bunga Raflesia nih, guys. Oke, di depan ada guys, pohonnya, guys, kayak gitu, guys. Lihat, guys. Aduh, Mbak Kuntil. Musiknya horor, guys. Apa ada di sini, teman-teman? Hanya sebuah pohon. Pohon yang sangat besar sekali. Ini biasanya rumahnya wowo genderuwo ganteng. Apa itu, guys? Ternyata lampu senter. Tak pikir lampor, guys. Oke, teman-teman, kita kelilingi pohonnya nih, guys. Siapa tahu kuncinya ketemu di sini, guys. Apa itu, guys? Asap. Ternyata lampu, teman-teman. Coba kita dekatin, guys. Bisa masuk nih. Wow, pohon sebesar ini, guys, kalau di alam nyata, waduh. Portal dimensi, guys. Pohon keramat nih, teman-teman. Efeknya mantap ya, guys. Hidup game Indonesia, buatan Indonesia, keren banget. Oke, teman-teman, kita akan coba ke sini, guys. Ke bagian sini kayaknya belum saya nih. Periksa pohonnya ini, masih mencari kunci di rumah Belanda, guys. Rumah menir. Ini pintunya nggak ada, nggak bisa dibuka, guys. Ini mungkin apa nih, guys? Sebelah sini mungkin, guys. Kuburan, guys. Perasaan mati semuanya sih. Gak bisa masuk nih, guys. Gak bisa masuk. Wah, ke situ sudah ya. Oke, Mbak Bunga. Semangat, ini anak SMA nih, guys. Kesasar ke sini. Malah kekunci nih ceritanya nih, guys. Aku gak tahu apa yang terjadi, tapi ya udah. Oke, kita left mystery. Sementara belum ada makhluk-makhluk yang muncul, guys. Itu ada pintu, teman-teman. Ada pintu, teman-teman. Ada yang ketip-ketip sebelah kanan, guys. Apa, guys? Apa tuh, guys? Jancuk, lampu tuh ternyata, teman-teman. Tak pikir apaan gitu ya. Oke, kita coba ke sini, teman-teman. Ke pintunya ini. Apakah lewat belakang bisa masuk? Wah, juga dikunci, teman-teman. Mampus, kon.
the door is locked. Waduh, harus ke tukang kunci nih, guys. Oke, kita ke sisi sini, teman-teman. Ternyata dikunci. Katanya tadi, kata mbahnya itu ada di tukang kebun, guys. Mungkin masnya tadi ya, yang di awal-awal itu, teman-teman. Wadah, 10 menitnya muter-muter. Belum ada penampakan wowo dan lain-lain. Wowo, wenengdi, wowo, wowo, wowo. Wah, tuh guys rumahnya guys, besar banget guys. Ya, rumah Belanda itu kan kayak gini guys. Karena saya dulu di Magelang tuh banyak rumah Belanda. Saya dulu dari Magelang pindah ke Bali gitu ceritanya guys. Tapi Jawa kurang hilang-hilang. Jangan sampai hilang guys. Kejawaannya jangan sampai hilang-hilang. Aduh, tolong, ini aku belum berhasil menemukan kunci. Siapapun tolong, kasihan Mbak Bunganya terjebak di rumahnya Pak Menir Belanda. Ampun dah. Aduh, ngos-ngosan kirek. Gimana ya? Mungkin di masnya tadi tuh guys, yang kayak tanya lagi sekali Mbah nih. Mbah semampir nih kalau di channel saya belum TV. Mbah semampir belum. Suruh pulang. Mungkin masnya tadi itu harus di center guys. Hup, kayak gitu. Edan, 11 menit. Matang dah ini. Atau mungkin lewat jendela guys. Kita coba lewat jendela. Hup. Hup. Gak mau guys, gak bisa dipecah. Waduh. Mutiar lagi, mutiar lagi. Cari masnya yang tadi itu. Tuh, tuh. Mas, tolong mas. Ini mah nyangkut nih. Ayo, mbak, melayu, mbak, melayu, mbak. Mas kunci ini di mas kunci ini di mana? There's a scary granny there. Kan sudah tadi ke mbahnya. Ini bolak balik. Oh, bisa digebuk itu mungkin guys. Oh, bisa digebuk guys. Buk. Buk buk buk. Waduh. Kita coba kesini guys. Belum kesini tadi. Coba. Jendela tertutup, guys. Belum. Oke, kita coba kembangnya lagi sekali terus disenterin, guys. Siapa tahu itu makhluk astral. Ternyata oke, teman-teman, kita lanjutkan. Tetap semangat. Kayak jin nih, guys, jin. Mbah. Mungkin harus disenter gitu, guys. Permisi, mate. Hup. Rupanya mbahnya serem guys. Guys, penampakan, penampakan guys. Coba. Guys. Kaget aku. Asem. Wah, bolak-balik iki. Tolong. Waduh, guys. Saya menyerah, teman-teman. Saya menyerah. Kita kelilingi kemana lagi nih, teman-teman? Ini pohonnya tadi udah ya. Ada suara dagang bakso, guys. Ini di game atau beneran guys, aku nggak tahu guys. Kita coba ke sini guys, ke kolam ini mungkin ada apa di sini teman-teman. Ini guys ada catatan ternyata, ada notes. Coba. Near on the patio gardener. Really? Saya baca lagi sekali guys, Inggrisku kok parah nih. The tree on the patio. Oh, tidaknya masnya tadi tuh guys, berarti guys. Oke. Asyap. Di dekatnya masnya tadi tuh kata nih guys. Di pohon ya, di dekat pohon.
Oke, ini ada dua pohon di kiri sama di kanan, dan sebelahnya masnya itu, guys. Kuncinya katanya dekat-dekat sini. Sini, Bang. Wah, patio itu apa, guys? Ada yang tahu artinya patio? Horor. Atau mungkin di sini, guys. Sini, Bang. Di dekat pohon kata nih, guys. Oke, ini satu pohon ya. Satu pohon di sini, cilu ba. Enggak ada, guys. Kita coba lagi di pohon yang lainnya, teman-teman. Aduh. Dekat aku, Cok. Di sini coba, guys. Sini sih. Ba. Atau dekatnya Simbah tadi, guys. Dekatnya Mbah mampir tadi. Atau di sini, guys, somewhere here. Wah, makin horor nih, teman-teman. Ketutup semak-semak. Waduh. Pohon-pohon di mana dekatnya Simbah. Mbahnya kan itu ya, guys, tumbahnya, guys. Asem. Maybe somewhere here, guys. Somewhere here on the street. Cek. Hello. Orang nojol. Oke, kita periksa pohonnya, guys. Ini misterius nih pohonnya nih, yang ini bentuknya rada aneh nih, teman-teman. Atau di sini, guys. Ini, guys. Coba kita cek, teman-teman. Pohon yang besar, apakah sembunyi di sini kuncinya, teman-teman? Jeng. Itu apa? Ada titik. Bukan, atau di sebelah sini, guys. Cilu, Pak. Enggak ada, guys. Wah, 17 menit, teman-teman. Waduh. Mulai tak sabar aku nih. Coba kita ke belakangnya pohonnya nih, guys. Cilu, Pak. Itu apa, guys? Titik-titik itu. Oh, lampu. Wah, pohonnya udah kita periksa-periksa tuh, guys. Atau di semak-semak, guys. Oh, mungkin ini, guys, di sini. Ini ada pohon potongan kayu nih. Cek. Gak ada, guys. Tidak ada alias zong. Atau di sini, guys. Coba. Ini juga gak ada, guys. Dibilang sih dekatnya gardener, berarti kan masnya itu ya. Si. Aku sampai apal tempatnya nih akhirnya, teman-teman. It says dekatnya sini ya. Gak kita opo-opo, guys. Apakah ada yang berkedip-kedip? Edan. Mas Hau. Kayak jadi kayak Om Hau. Wow. Di sini mungkin, guys. Enggak ada. Atau di dekat batu nisan makom-makomnya itu, teman-teman. Sekitar di sini mungkin. Ayo berkedip-kedip dong, please. Nah, ini apa, guys? Oh, yang tadi. Here lies John. And where is John? John is dead. Atau di bawah sini, guys. Hup. Sama, guys. Nah, nyerah aku, teman-teman. Oke, teman-teman, kalian bisa coba lanjutkan ini, guys. Aku nggak mau cari waktu tutorial. Apa itu, guys? Asem. Judul gamenya ini Kuntilanak, guys, buatan Indonesia. Aduh, kesel aku main ini, kirek-rek. Guys, kita coba baca lagi sekali, guys, notesnya ini, guys. Tak screenshot sih. Kok tak golek ini Google Translator.
Aduh, 20 menit menyerah aku, guys. Oke, teman-teman. Thanks for watching. Tetap sehat, tetap kuat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.